mana bapa ya saya dua beli kapung bang berjalan terlalu besar. Kuala Neram kena. Di sini kita ada 1001 jenis tanaman herba yang kawan-kawan boleh kenali. Jom kawan-kawan. Ada apa bang? Ada apa tu? Duri. Yang itu nama dia pokok peach palm. Peach palm. Jangan buat itu Abang Husin, Abang Muhammad. Itu kita letak debu tu supaya serangga tak datang. Debu-debu yang kita bakar, kita tabur dia atas daun-daun, pucuk pokok, terutama jenis-jenis palma lah. Kita akan guna debu-debu ni. Serangga tak suka dengan debu-debu asap tu. Kaedah sekarang ni kita boleh guna semburan, cuka, kayu juga. Okey, sekarang kita nak tengok sejenis ubi Dioscorea jugalah. Yang jenis ni kita tak makan tapi kita gunakan dia sebagai penawar untuk racun. Okey, dengan guna kaedah yang betul. Ni dia ubi dah. Ni yang ubi dah luruh lah kita kumpulkan. Sebab sekarang ni musim panas, jadi pokok dia dah mula mupus. Dan sekarang ni dia mula tinggalkan biji benih dia, buah dia merata-rata lah. Ni buah dia. Okey, yang ini dari jenis Dioscorea bulbifera ataupun kita panggil ubi. Sini kita panggil dia sebagai ubi penawar racun lah. Yang ni kita tak guna untuk sebagai makan lah, tapi kita boleh guna dia untuk kaedah tradisional untuk keracunan. Okey. Mari kita tengok yang dah dipotong isi dalam macam mana. Abang Al-Husin, Abang Imran. Isi dia warna apa? Kuning. Kuning, nampak tak? Berbeza nah. Yang ni kita tak guna untuk makan. Okey, tengok Abang Husin punya potong tadi. Tengok. Kuning kan. Okey, yang ni kita boleh guna dia sebagai penawar racun lah. Dia bermanfaat juga. Okey, jom. Okey, sekarang kita tengok ubi ungu pula. Jom. Okay, ya. Yang warna ungu tu, ini Dioscorea alata nah, jenis ungu lah. Dia ada dua nah, satu jenis Dioscorea alata ataupun wing yam. Yang tu jenis putih dan kecil ataupun kita panggil sebagai ubi laut. Okey, yang ni kita buat. Tengok abang Husin potong nak sikit ubi dah, tunjuk kat kawan warna ungu. Okey, hati-hati. Tengok ubi dia warna ungu. Warna ungu kan. Yang ni kita boleh makan. Yang ni kita biasanya kita tengoklah dalam kuih-kuih tradisional kita ada guna ubi ni lah. Ada boleh tu makan? Boleh. Okey. Mama rasa sikit eh. Okey, yang ni kita kita kena masak dulu. Kita kena masak dulu. Yang ni kita panggil ubi wi ataupun kita panggil ubi badak tapi jenis warna ungu. Dia ada dua lah. Yang sebelah dia ni ubi badak juga. Ataupun ubi wi kat tapi yang ni jenis warna putih. Kita tengok ubi dia. Nampak? Yang ni warna putih. Dioscorea alata juga tapi jenis yang putih. Dia berbeza. Dia juga ada pokok, ada ubi pada pokok dia. Nampak pokok pada batang dia lah. Yang mana? Dua-dua boleh makan. Satu ungu, satu putih. Dua-dua boleh makan. Yang kuning tak boleh makan. Yang kuning tadi tu tak boleh makan. Tapi kalau orang yang pandai proses dia boleh makan. Dia kena buang racun dia dulu. Yang tu getah pokok dia. Okey, jom kita tengok pula ubi wing jam dan kita kutip dia untuk kita rebus makan nanti. Jom. 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 Eh, Abang Muhammad, jom. Jom. Okey, tunjuk.
Mana tu? Tu, tu. Apa tu? Eh? Yum. Lari. Nah, tunjuk hasil Mama. Kutipan. Mana hasil kutipannya? Okey, jom kita rebus nanti. Eh, potato. Okey, tunjuk. Okay. Ini ubi. Ubi es potato saya. Mana? Wow, nanti kita rebus, kita boleh makan. Jom. Okey, masa untuk merebus ubi yang kita dah kutip tadi. Ha, kita rebus satu jenis ya ni. Iaitu ubi tom laos ataupun ubi kepak, ubi katak. Aha, nah. Ya, banyak nama dia ni. Dioscorea alata. Wings yam. Dah mula mendidih. Nampak dah mula markah banyak dah. Lagi markah banyak lagi gebu. Kita bubuhlah dengan secubit garam ataupun sebuku garam. Kalau tak letak garam pun boleh. Bagi mendapatkan hasil rebusan yang baik, kita rebus sampai ubi dia merekah. Ha, contoh ubi yang dah siap direbus. Okey, jadi isi dia akan gebu. Ha, ni rupa ubi dia. Dah rebus dia empuk dah. Nampak? Gebu ya. Bagi yang ada macam urat-urat akar tu, kita boleh cabut satu-satu. Saya nak makan ubi potato yang telah direbus malam. Gaknya. Rasa.